Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview running LED yang biasa kita jumpai di bus atau truk di jalan. Ini saya pasang di Honda CB. Nah, ini adalah sein kanan. Ada sein kiri. Kanan juga stand B. Jadi, ada beberapa mode. Yang pertama stand B. Yang kedua saat mengerem. Yang ketiga sein kanan. Yang keempat sein kiri. Jadi ada empat mode. Dan kabel ya atau wire-nya ada 6. Yaitu merah untuk masa kita sambungan ke langsung aki motor. Dan yang hitam itu ground. Yang kuning ada 2, yaitu sein kanan dan sein kiri. Dan yang biru itu untuk rem, dan yang putih untuk lampu stand B. Jangan lupa juga untuk teman-teman dipasang sekring. Jadi kabel merah yang kemasa dipasangkan sekring dulu sebagai antisipasi. Jadi apabila putus kan langsung ke sekring dulu. Saya beli di online harganya 70.000. Itu di flash sale ya, di salah satu toko online. Untuk pasangannya saya pasang di hand guard, itu plat besi yang melindungi tangannya, hand. Itu saya lepas covernya dan saya pasang running lightnya. Dan untuk tambahan supaya tidak boros aki awet, kita pasang saklar tambahan. Jadi apabila pagi dan tidak digunakan, bisa kita off-kan. Untuk teman-teman yang masih bingung cara pemasangannya atau bingung cara menyambungnya, baik itu kabel sein atau kabel stand B atau kemasa, bisa berikan komentar di bawah. Dan insya Allah nanti akan saya reviewkan kembali secara realnya, cara pemasangannya. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.